Hello everyone, hari ini kita akan membahas cara memasang spanduk untuk perang Eden. Spanduk digunakan oleh salah seorang atau lebih pemain dalam guild untuk membantu mempercepat dan menguatkan serangan terhadap bangunan yang akan diambil. Namun dia harus mengorbankan nilai loyalitas yang dimiliki akan berkurang, karena spesialisasinya dialihkan ke pemasangan spanduk. Oleh karena itu, beberapa guild biasanya memiliki akun cadangan sebagai spesialis spanduk. Yang pertama, kita butuh nilai spesialisasi minimal 42 atau 47. Mari kita lihat cara pasangnya. Reset spesialisasi terlebih dahulu. Kita pilih spesialisasi merah ke atas, ambil sisi kanan untuk menambah damage cavalry. Dua titik untuk spanduk stamina, 47 titik untuk spanduk nilai kerusakan. Sisanya kita sisihkan untuk bengkel produksi bahan. Oke, sekarang mari lihat cara menggunakannya. Masuk di Eden terlebih dahulu, lalu masuk ke Institut Perang untuk mengaktifkan skillnya. Tarik ubinya, lalu letakkan di bangunan yang akan diserang. Dan hasilnya akan seperti ini. Baiklah, terima kasih sudah menonton dan selamat bermain.